Alright guys, welcome back to my vlog. So hari ni aku jalan dekat Semenggoh. So manakan dekat Sarawak ni kita dah boleh untuk pergi National Park. Untuk yang siapa yang dah full dose je lah, full dose vaccinated. And then sekarang ni aku dekat entrance di Semenggoh. So basically depan aku adalah tempat feeding area untuk jembatan. So basically dekat seberang jembatan tu ada tempat satu feeding area. And then kalau korang pergi tengok situ, korang akan nampak satu trail which is ke feeding main feeding area lah. Basically aku kita buat set visit lah di Semenggoh. Jangan pelik lah kalau korang nampak aku pakai baju batik ni kan, dengan keadaan panas ni. So ini dia punya entrance. So this is the trail kepada dia punya main area, main feeding area. Yep, tu dia ada signage lah. Dan ni dia punya jembatan kat tengah lah. Actually sungai dia kecil je, sebab aku suka tengok jembatan dia. Cool. So aku tunjuk salah satu contoh feeding platform dia. Yep, so itu adalah salah satu platform tempat dia bagi orang utama makan. Okay. Sekarang kita akan move, kita akan bergerak ke tempat lain. Hopefully kita boleh nampak orang hutan kat Semenggoh hari ni. Okay, so basically selesai kerja aku untuk hari ni. So untuk balik, aku boleh tak jam. Apa hal pun, it's a great day. Ada orang hutan yang keluar, so let's go back and chill.